Nah, ini Sro Bujang. Kita mau bikin sambal nih, langsung nih dari bebatuan. Ini Sro Bujang. Abang-abang bujangan lagi nyalain api nih. Buat kita siap-siap masak. Ini Kakak Desi menunggu gilirannya untuk memasak ya Kak Des ya. Rebung udah kita siangi. Nah, itu Adan nyangin rebung yang kita dapat cuma 2 ya Dan. Cukup lah ya Dan. Ini para abang-abang bujangan. Wah, banyak Bang Wahyu dapat kayu api. Nah, Sro Bujang, kurang apa lagi? Nah, coba lihat kayu apinya rapi sekali Sro Bujang. Bukan kaleng-kaleng kayu apinya, potongannya. Potongannya sama rata kan? Apa tertata dia motongnya Sro Bujang. Terlihat kalau orang itu berkarakter. Bang Wahyu, noleh dulu lah. Bang Jose. Nah, banyak yang nanya loh Kak Des, kok orang sini berani katanya pakai tangan itu loh Des. Yang di kayak gitu, yang ada yang terakhirnya itu Des. Yang terakhirnya gitu. Iya, yang terakhirnya itu. Iya. Banyak yang kagum loh Kak Des, tanpa talenan katanya. Nah, orang sini udah biasa ya Kak Des ya. Udah biasa ngepas rebung. Jadi ini enggak takut luka lagi. Senyum baung kata orang sini. Ikan baung. Iya, senyum ikan baung. Setengah senyum. Nih, ngepas rebung apa nyiang rebung? Ngiris rebung. Lumayan lah Sro Bujang. Ya, nanti masak nasi dulu ya, Des ya. Masak air dulu ya, Des. Nih, Bang Jose. Masak air buat kita minum. Mana airnya? Itu di sana, ambil aja. Ambil sana. Nah, di sana ada sungai kecil, itu bersih. Sro Bujang, kopi dari saudara Bujang yang bersedekah kepada kami. Kami minum saat-saat seperti ini Sro Bujang. Siapa yang bikin nih? Bang Rahmad. Kita mau masak rebungnya dulu Sro Bujang. Kita rebus dulu. Ya, kupingnya harusnya di sebelah sini. Kupingnya sebelah sini biar nyender kupingnya. Nah. Kalau Bali Legend kita tidak ada kuping satu. Kita tunggu dulu matang Sro Bujang rebungnya. Coba lihat nih kan, memang laki idaman para wanita nih. Ya. Ini bisa ngasah, bikin tajam kan, aduh. Jadi kerja semuanya lancar Sro Bujang. Nah, kurang apa lagi? Oke. Kak Desi mau nyuci beras dulu. Kita mau masak nasi. Mana senyumnya dulu? Kak Des. Ayo langkah.
Iya. Coba Bang Wahyu. Berhasil gegang, Jo. Oh, oh, oh. Jangan. Kami gagal. Ah, oh, kok. Tandu. Ah. Welcome. Kami jadi re. Kak Desi mau nyoba kah? Ya, kak. Wah, tali panjang kok. Nah, ini Serabujang. Kita mau bikin sambal nih langsung nih dari bebatuan di sini. Tadi udah digosok pakai apa? Pakai ini, sabut baja mana? Pakai ini Serabujang kita gosok. Ini siapa nih yang nguleknya nih? Bang Rahmat. Nah, Bang Rahmat. Bang Rahmat. Ini yang apa yang kamu pegang itu Bang Rahmat? Coba tengok. Halo, ini itu tangkang kiri nih. Oh, jeruk. Ya. Limau. Nanti kita tinggal cocok-cocol di sini. Limau nipis kata orang sini Serabujang. Jeruk nipis, jeruk sambal. Agak lembu. Nah, kita lagi ngapain nih Bang Rahmat? Ngomong dulu. Nutuk lada. Nutuk lada. Nah, kita mau bikin sambal nih di atas batu ya, Serabujangnya langsung. Enak. Ya Allah, abang-abang berdua ini. Ini, Mas. Nah, seperti itu. Bau enak, Serabujang. Bentar lagi. Iya, bentar. Biar agak hangus kan? Iya, enak. Jok, bentar apa enggak, Jok? Lihat sampai sini, Jok. Sedap Serabujang. Ini yang ke? Cecer kayak benar apa? Melotok ke kades. Sini dan situ dan sini Bang Bujang antar. Sini. Situ. Biar ya, biar keraknya atau ngelotok. Ngelotok itu terkelupas dari ininya, dari kulit sampaunya. Kulit sampau. Nah, di situ. Oke. Okay? Oke, Serabujang, sekarang kita siap-siap buat numis rebung.
Sekarang kokinya Kak Desi dulu. Segitu aja Kak Des kentrinya. Oh iya kan kita santan ya. Kita tambahkan bumbu M Serabujang. Bumbu M, bumbu andalan Bang Bujang ya. Kita aduk. Jangan ngiler Serabujang. Makanya Bang Bujang selalu ingatkan, kalau mau nonton ini kalian harus siapkan makanan, nasi, apa segala macam, biar kalian tidak nelan liur doang ya. Sedapnya. Nah itu Serabujang, sedap ini Serabujang. Oke Serabujang, sekarang kita siap-siap mau makan. Kita ambil nasi dulu. Nah, nanti nambah-nambah boleh, karena nasi kita banyak Serabujang. Ya boleh banyak Bang Wahyu. Nasi kita banyak soalnya. Itu ada Bang Rahmat, ada Indra, ada Kak Des, dan ada Adan. Bang Wahyu ngambil lah sayurnya. Nah, ambil sendiri-sendiri aja ya. Ini dia Serabujang, sayur santan ini kita. Kita tidak pakai kunyit ya, seadanya aja. Kuahnya enggak kah Bang Wahyu? Enggak hobi. Bang Bujang sih hobi. Sambalnya jangan lupa. Gangannya dulu Rahmat. Tuh, Rahmat. Ambil kenapa sambal? Jangan ke tepi gitu, Mat. Kamu salah, ngaut gangan, salah. Kuahnya? Kenapa tidak mau? Oh, bisa sendiri-sendiri ya? Bang Wahyu, mana sambalnya? Wow, sedap ini Serabujang. Kenapa Bang Wahyu ketawa? Oh. Iya. Jangan jauh-jauh lah Bang Wahyu. Sinilah. Ini aja. Pas dia kumpulannya Yu, di sini lah Yu. Enak. Ada enggak sambal? Sini, dekat-dekat sini, jangan jauh-jauh. Kayak putra duyung nih Rahmatnya makan. Mat. Ya, berdoa dulu. Ya Allah, Bang Wahyu enak sekali ya. Bang Wahyu foto dulu. 1, 2, 3. Aduh, ganteng sekali Bang Wahyu ini. Ayo In, makan In, baca doa dulu. Nanti bisa nambah ya Dan. Makan dulu, sini lihat Bang Bujang. Sepertinya Bang Wahyu sudah kelaparan Serabujang. Ya, Bang Wahyu mulai menyuap. Menyuap lagi. Sedap. Ya Allah Serabujang, ini makan terenak nih. Ada sambal lada, ada rebung. Ya Allah, nasinya masih banyak Serabujang. Kalau pengen makan kesini ya. Makan di tepi sungai tuh pemandangannya. Wow. Kita makan dulu ya. Santannya kental ya. Sambalnya.
Medan. Ayo lah. Masih banyak. Kurang onyong mbak pulang loh, Des. Jang. Lagi. Lagi lah, Jang. Oke, seru bujang men, yuk. Kita udah selesai makan. Yuk. Nah, seru bujang, kita udah selesai makan. Sekarang kita rehat-rehat dulu, terus kita mau mandi di Riam-Riam terus. Ini ya, udah selesai makan. Alhamdulillah ya, Kades ya. Terima kasih, Kades, sudah masakin kita. Nanti next kita masak-masak lagi ya, Kades ya. Mungkin lusa ya, Kades. Kita akan ke kebun Kadesi ya. Jadi jangan lupa subscribe kalian ya, biar kalian bisa nonton episode selanjutnya bareng Kadesi masak-masak. Terus, nah ini ada Rahmat. Nah, Bang Rahmat juga akan ikut. Adan dan Bang Justis dan Indra juga akan ikut ya. Termasuk yang di belakang saya, Bang Wahyu. Oke. Oke, seru bujang. Cukup sekian petualangan biasa hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ayo.